Dr. Tifa kirim surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Mas Anies punya salah apa sama Bapak? Dilansir dari harian haluan.com, Presiden Jokowi mendapat surat terbuka dari pegiat media sosial Dr. Tifa. Kira-kira apa sih ya surat terbuka dari Dr. Tifa untuk Presiden Jokowi? Melalui akun Twitter pribadinya, Dr. Tifa bertanya kepada Presiden Jokowi, apakah capres yang diusung Nasdem PKS serta Demokrat Anies Baswedan ada salah? Surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Presiden Ed Jokowi. Pertanyaannya, saya ke Pak Ed Jokowi tentang Mas Ed Anies Baswedan. Mas Anies punya salah apa dengan Bapak? Tulis Dr. Tifa dikutip Rabu 28 Juni 2023. Kata Dr. Tifa, Anies adalah salah satu sosok kunci di balik kemenangan Jokowi menjadi Presiden Indonesia saat ini. Hingga akhirnya di periode pertama menjabat, Anies juga bersedia membantu Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud. Meskipun pada akhirnya, kata Dr. Tifa, Anies di-reshuffle setelah 2 tahun menjabat Mendikbud tanpa ada alasan yang jelas. Menurut Dr. Tifa, Presiden Jokowi seolah menaruh dendam kepada Anies dengan mengutip pernyataan salah satu penulis asal Yunani, Tacitus. Sepatutnya, sambung dia, Presiden Jokowi membalas jasa-jasa yang diberikan oleh Anies. Mestinya tidak perlu Bapak lakukan kepada Mas Anies. Bapak bahkan belum membalas jasa dia yang mendukung Bapak jadi Presiden, tuturnya. Dia menjelaskan surat terbuka yang disampaikan mungkin tidak akan pernah dibaca oleh Presiden Jokowi. Kendati demikian, sebagai rakyat, dirinya sudah menyampaikan pesan kebaikan. Dr. Tifa berpesan kepada kepala negara untuk membiarkan saja tiga capres yakni Anies Baswedan, Prabowo, dan Ganjar Pranowo bersaing secara sehat. Tak hanya itu, dirinya berharap agar Presiden Jokowi mampu mendukung ketiganya sebagai capres dengan elegan dan legowo saja.